Pelaksanaan Pilkada Purbalingga tanggal 9 Desember 2020 mendatang akan diikuti dua pasang calon. Sejumlah elemen masyarakat telah mendeklarasikan pula dukungan untuk pasangan calon bupati dan wabupnya masing-masing. Salah satunya, mantan pamung desa yang mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Diahayuni Pratiwi Sudono. Jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Purbalingga, sejumlah pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati mendeklarasikan diri mendukung pasangan bacabuk dan cawabuknya masing-masing. Seperti puluhan mantan pamong desa yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Diahayuning Pratiwi Sudono pada Pilkada 2020. Mereka mendeklarasikan dukungan di NSC Berling Teater Purbalingga. Perwakilan mantan pamong desa Muhammad Yani mengatakan, para mantan pamong desa mendukung pasangan calon Tewidono agar membangun di Kabupaten Purbalingga yang berkesinambungan. Teman-teman desa tentu punya suara yang juga tentu punya masa. Sehingga kami akomodir teman-teman pamong desa ini, kemudian beliau sepakat untuk mendukung calon nomor 2, Diahayuning Pratiwi dan satu. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada para mantan-mantan pamung desa yang hari ini mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon bupati wakil bupati dengan nomor urut 2. Dan ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya, karena para mantan-mantan pamung ini ya apapun masih punya perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan Purbalingga termasuk pembangunan. Untuk Pilkada Purbalingga tanggal 9 Desember 2020 mendatang, akan diikuti dua pasangan calon, yakni Muhammad Sulhan Fauzi Zaini Makarim dan Diahayuning Pratiwi Sudono. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.